yang maju ke depan. Nih, buat Dita dan Vera, ayo kita mulai ya. Kita sweet dulu. Samson, Singa, dan Delila. Siap, satu, dua, tiga. Delila dan Samson menang Delila. Menyesuaikan. Siap. Oke. Okay. Tepuk tangan untuk kedua tim kita. Kita mulai. Maju sedikit. Oke. Okay, bersiap. Kami tak mensurvey 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya. Dengarkan. Pedagang apa saja yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor? Pedagang apa saja yang berjualannya menggunakan sepeda motor? Untuk Vera saya ada Rp200.000. Jawabannya adalah bakso. Bakso. Survei membuktikan. Ayo siap. Bakso. Rp200.000. Bakso, bakso. Maju, 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 maju. Selanjutnya Dita. Selain bakso adalah bubur. Bubur. Survei membuktikan. Sedang bubur, saya punya selanjutnya adalah 400.000. Jawabannya adalah siomay. Siomay. Survei membuktikan. Siomay. Rp400.000. Lanjut lagi. Ini pada hobi jajan gue rasa ya. Ada Rp500.000. Dian. Bakso, siomay, bubur. Selanjutnya roti. Roti, roti. Survei membuktikan. Ayo, Rp500.000. Aduh, aduh. Tinggal 3 lagi nih, pada pinter loh. Oke. Puan, ada Rp600.000. Jawaban berikutnya adalah bapau. Bapau. Bapau-bapau, ibu-ibu, benar. Survei membuktikan. Bapau. Tidak ada. Ya, tidak ada. Silakan kembali ke mejanya, silakan. Hati-hati, hati-hati. Jeng, siap ya. Jawabannya adalah tukang sayur. Sayur. Survei membuktikan. Sayur, sayur. Habisin kali, kali ini hadiahnya ada Rp700.000. Sari, jawabannya adalah Permak jeans. Permak jeans, iya benar yang jahit jahitannya juga ya. Survei membuktikan. Tidak ada. Silakan, oke. Ayo. Siomay udah, tukang sayur, bakso, bubur, tukang roti. Jawaban berikutnya Siba maju adalah batagor. Batagor, bakso, tahu goreng. Survei membuktikan. Batagor. Ayo, hati-hati ini Jeng Frau sudah ada 2 salah, kok 1 lagi salah, permainan selesai. Siap ya, ini ada Rp700.000, jawabannya adalah tukang jamu. Jamu, iya. Oke, biasa kan jamu, jamu digendong, ini. Weng, 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 weng. Soalnya di rumah aku gitu. Pakai motor, biar lebih cepat ya. Survei membuktikan. Ada permainan selesai. Jangan kembali. Oke. Oh. Ya, 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 ya. Nomor 7-nya adalah es krim. Dan nomor 3-nya adalah tahu. Ya udah, yuk kita lanjut. Ini dia single point.
Kita akan bermain dengan kapten masing-masing tim. Tos-tosan dulu biar kompak. Vera Dita maju ke depan. Dita. Oke. Kita mulai. Satu tangan dekat tombol. Kami taman survei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen kaya. Pengen kaya. Survei membuktikan. Pengen kaya juga. Oke. Main atau lempar? Main. Kita main yuk, jam berapa? Ayo, ayo. Oh, mau ngelamun, mau mimpi bebas, gratis, ya kan? Iya dong. Ngelamun aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Amin. Irma, yes. Impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen kawin. Pengen. Survei membuktikan. Oke. Okay. Pengen punya pacar, pengen punya pasangan, pengen kawin. Oh ya, nikah lebih tepatnya. Iya, benar-benar. Oke. Okay. Wah, nih yang gini-gini apa aja ya? Impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen traveling. Pengen traveling. Oke. Okay. Traveling berarti piknik. Kemana yang dilamunkan itu pengen kemana? Pengen keliling ke Eropa. Oke. Okay. Survei membuktikan. Ya. Oke. Okay. Pergi ke luar negeri. Iya. Itu makanya saya nanya kemana gitu, bisa pergi kemanapun soalnya. Sari, ini bisa yang luar biasa, bisa yang simpel aja gini. Aduh pengen itu deh, bisa apapun Sari. Impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Masuk surga. Oh, amin, 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 amin. Ini luar biasa loh, luar biasa loh. Luar biasa, amin ya, amin ya, amin ya. Ya. Temennya sendiri kaget, wih jawabannya bagus banget ya. Bagus, 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 bagus. Tapi bagus, itu impian semua manusia ya. Survei membuktikan. Ya, 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 ya. Jawabannya tuh benar dan sangat benar, tapi tidak ada di survei. Yuk trio, yang lainnya ya, siap ya. Impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen punya rumah. Pengen punya rumah. Survei membuktikan. Silakan diskusi, 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 diskusi dulu, diskusi dulu. Pengen jadi orang kaya deh, pengen punya pacar, pengen pergi ke luar negeri. Impian apa sih yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen jadi presiden. Survei membuktikan. Pengen jadi presiden. Masih cita-cita pengen jadi presiden, pengen jadi pilot, pengen jadi apapun, oke? Okay? Irma, siap. Yeah. Ini 3 lagi nih, salah satunya ada 1 juta, tau gak sih? Oh. Ini nomor 567. Irma, yeah. Impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Ayo. Pengen punya mobil. Pengen punya mobil, oke. Okay.
Muktika. Ada barang mewah. Oke. Okay. Oh. Ayo. Nomor 5, nomor 7 belum kebuka. Salah satunya ada 1 jutanya. Ayo Puan, siap ya Puan. Siap. Oh, Frau Puan, perempuan. Iya benar. Bukan penipuan ya? Ini bukan penipuan. Bukan. Impian apa Puan yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen naik gaji. Survei membuktikan. Ada dong, ada. Naik gaji. Pengen naik gaji. Oke. Uangnya juga di sini belum banyak. Ayo dong, tambah lagi keuangannya. 1 juta masih di tangan saya. Nomor 5, nomor 7 belum dijawab. Bersiap ya, Desti. Impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen makanan enak, martabak. Pengen makan enak, deh. Bisa pengen martabak di situ deh. Iya benar. Siba, impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen punya anak. Pengen punya anak, bisa. Ajang, impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Naik jabatan. Pengen naik jabatan. Dian, impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen cantik dan awet muda. Pengen cantik dan awet muda, iya. Oke, Dita siap ya. Pilih salah satu atau punya jawaban sendiri, bebas ya. Ada 1 juta dan juga nilai 80 poin. Siap. Impian apa yang dihayalkan seseorang ketika sedang melamun? Pengen punya usaha. Jadi pakai jawaban sendiri. Oke. Sia-sia teman-temannya berpikir ya. Oke. Gak apa-apa, kapten mah bebas. Ini kalian akan bertambah 80 atau Jeng Pro yang dapat 80. Siap? Ini 1 jutanya juga ada di mana? Apakah di nomor 7? Kita lihat. Nomor 7-nya adalah wisata religi, ibadah. Tadi Puan nyebut naik gaji. Harusnya naik haji. Kalau naik haji, umroh itu ada tuh di situ nomor 7. Dan berarti nomor 5 nih. 1 juta. Nomor 5 adalah jadi 80 jutanya untuk Jeng Frau. Ini lanjutkan. Ini dia, double point. Double point. Pemain kedua, Irma, Dian, maju ke depan. Dian, Irma, bersiap. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Di sini saya mau tanya, apakah sudah berumah tangga semuanya? Sudah. Oke. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Ngomong. Gitu kayak okay. Spell. Oke. Bayi. Survei membuktikan. Lagi. Yan siap. Apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Nangis. Baru brojol aja udah nangis ya? Iya. Survei membuktikan. Menangis. Main dong. Belum juga ditanya.
kita menuju ke Ibu HRD kita. Bu Ajeng, apa ke Ajeng lah ya? Iya, Ajeng. Nanti di kantor baru Ibu ya? Iya, Ajeng aja. Ajeng, apa sih yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Merangkak. Merangkak. Survei membuktikan. Tapi bayi sekarang mah jangankan merangkak ya, fire gue kayak bisa gitu ya. Oke, Siba. Menangis, merangkak. Apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Pipis. Pipis. Iya. Survei membuktikan. Ada. Oke, coba. Ini masih mulus. Harus hati-hati, Desti. Siap ya, deg-degan gak sih? Apalagi sih yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Mimi susu. Oh, mimi cucu. Iya. Survei membuktikan. Kapten yang saya hormati, empat anggota Anda, jawabannya ada semua. Apakah sekarang akan mempersembahkan jawaban? Ya. Oke, beban gak tuh jadi kapten? Siap, Dita. Apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Tengkurap. Iya, tengkurap ya. Ini kalau misal tetot kita ganti deh. Dilengserkan. Survei membuktikan. Ada enggak? Siap, udah enggak? Ada. Lega. Apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Tidur, iya. Ada. Survei membuktikan. Tidur. Ayo tidur, ada tidak? Iya, tidak ada. Jeng, siap. Baru satu tetot. Mau gini nih kita jawabnya. Siap ya. Apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Acak mainan. Acak-acak mainan. Ya, acak-acak. Iya. Survei membuktikan. Saya nyuruh tetot-tetot itu bercanda loh, kok dilakukan ini gimana sih? Yuk diskusi, lakukan diskusi di sana, Jengkram. Siba, apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Isap jempol kali ya. Isap jempol. Yang ada dilarang-larang gitu. Iya, dilarang-larang. Gak mungkin, ayolah jempolnya isap gak? Survei membuktikan. Apa nama Mama Kece? Tidak ada. Kita curi poin.
Siap Vera, dengarkan jawaban dari teman-temannya trio. Apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Duduk. Duduk. Sari, apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Begadang. Begadang, jangan begadang. Iya. Puan, apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Meremas. Irma, apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Duduk. Duduk, Vera. Apa yang dapat dilakukan oleh bayi tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Duduk. Survei membuktikan. Aduh. Nomor 5-nya adalah tertawa, tersenyum. Oke. Boleh tepuk tangan dua tim, seru sekali malam hari ini. Jengkral, nilainya adalah 80 poin. Sementara Mama Kecha.com nilainya adalah 227. Oke, kita lanjut ke permainan berikut. Ini dia, line round kedua. Line round yang kedua nih. Di sini, door prize menarik langsung bisa dibawa pulang. Dan malam hari ini ada toaster, blender, chopper, microwave, dan juga grill pan. Oke. Kita mulai dengan Moma Kece Community. 3 orang yang maju main di sini, silakan. Oke. Dian Siba, begitupun dia Jeng Frau, maju juga Jeng Frau, maju. Ayo. Oke. Yang di depan bebas siapapun. Oke, Vera tetap di depan. Oke. Vera lawan Siba, kita switch dulu ya. Punggung-punggungan. 1, 2, 3. Delila lawan singa, yang menang adalah singa. Oke. Tunggu dulu, saya bacakan dulu soalnya. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Ayo dengarkan pertanyaannya. Ciri-ciri apa yang identik dengan pengawal presiden? Siap. Jawabannya adalah badannya kekar. Kekar. Pokoknya jawaban dan hadiah disamakan nomornya ya. Survei membuktikan. Ada gak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada nomor 3. Badan besar. Kekar. Nomor 3 dapat chopper. Bawa. Belakang. Di sini. Di sini. Ntar pegel. Benar. Siap. Udah chopper. Berikutnya, Vera. Selain badan besar, atau di belakang. Patesa lagi gini, kok ada nafas ngos-ngos orang sini. Selain badan besar, kekar, jawaban berikutnya Fer apa? Rambutnya rapi. Rapi rambutnya. Klimin. Ya, kayak Irfan. Iya, ini badan kekar kayak aku, jangan-jangan aku juga pas pampres. Survei membuktikan. Ini dari hasil survei ya, Dian. Berikutnya adalah tinggi. Tinggi. Mentah-mentah tadi saya bilang jangan-jangan saya panggil. Enggak, harus tinggi. Iya. Masuk akal, tinggi kan biar bisa ngelihat kemana-mana ya. Survei membuktikan. Wan, sini siap ya. Masa baru satu? Jawaban berikutnya adalah mukanya tegas. Wow, tegas.
survei membuktikan. Oke, tegas. Ada ini nomor 4. Grill pen. Grill pen. Wow, luar biasa dapat grill pen. Selamat. Simpan sini. Ya, di situ. Oke. Okay. Sini lagi. Ya. Gak usah langsung ke dapur, sini aja dulu sini. Langsung ke dapur aja. Desti, siap. Jawaban berikutnya adalah? Cowok. Oh iya. Survei membuktikan. Oke, cewek juga ada sebetulnya, Sari. Siap ya. Silakan, jawabannya adalah? Pintar, iya. Harus mempunyai tingkat intelijensinya juga tinggi. Survei membuktikan. Kayaknya ini yang terlihat, kayaknya. Si, Mbak. Anggota ABRI gitu. Oke. Anggota TNI, anggota ABRI. Keamanan ya. Negara. Betul. Survei membuktikan. Dadah. Yang gampang aja, yang jelas-jelas terlihat. Oh itu ya pas pampres nih, sama presiden. Nilai pasti diberikan untuk Jengfrau. Ayo Puan, tambah lagi hadiah-hadiahnya dan juga nilainya. Berani. Ya. Dibilangin yang benar-benar terlihat. Survei membuktikan. Nilainya diberikan kepada Jengfrau ya. Dan kita lihat nih yang belum terbuka ini gampang. Nomor 5-nya adalah berkacamata. Nomor 2-nya adalah ganteng. Biasanya ganteng-ganteng karena itu mewakili representatif dari negara itu juga. Dan nomor 1-nya adalah gagah. Kalau ke kartu tadi badannya, kalau ini gagah-gagah mungkin mehoy gitu. Gagah ya. Oke, kalau begitu kita lihat nih. Ini Moma Kece Community dapatnya adalah chopper. Jengfrau tadi juga dapat nilai dan juga grill pen. Oke, kita lanjut ya. Ini dia double point yang kedua. Puan Ajeng maju ke depan. Lebih fokus lagi bermain di sini. Karena di tangan saya ada 3 juta rupiah ya. Ini 3 juta rupiah diberikan kepada orang yang bisa menebak nomor berapa jawaban itu ada. Siap, Ajeng Puan, satu tangan dekat tombol. Kami tambah survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Kita lihat seseorang ingin tampil. Ini dia. Ya. Itu Pak Tarno lagi muda. Salah. Wih. Apa-apa ya? Bim salah, Bim jadi apa? Oke, pertanyaannya adalah. Siap, pertanyaannya. Benda sulap apa saja yang sering dipakai saat ulang tahun anak-anak? Tongkat. Untuk hadiah 3 juta rupiah, tongkat ada di nomor berapa? 2. Yakin? Kalau masih mau diganti boleh, kalau enggak apa-apa. Mau ganti enggak? Ayo pikirkan kira-kira jawaban lainnya apa, itu tongkat ada di urutan keberapa? 2.
Dua. Yakin? Dua. Puan, walaupun jawabannya ini jawaban Ajeng, boleh ikut mendebak kira-kira tongkat tadi ya, ada atau tidak? Ada dong. Ada. Ada. Nomor berapa? Tiga atau tiga. Empat? Eh, nggak bisa ya. Nggak apa-apa, kalau mau ngomong tiga atau empat boleh, tapi tentukan tiga atau empat. Tiga. Empat atau tiga? Tiga. Tiga. Mau diganti nggak? Saya nanya doang, harus nanya gitu. Empat. Jadi empat. Ya, ganti. Nggak ganti lagi ke nomor tiga. Nomor tujuh ada. Ada, boleh. Nomor berapa? Nomor empat deh. Nggak jadi tiga? Nggak. Oke, jadi nomor? Empat. Nomor dua, dua dan empat. Survei membuktikan. Tiga. Nomor tiga, Puan, kenapa diganti? Dan saya tadi bilang gak nomor tiga, gak nomor tiga, empat, 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 empat. Kamu jangan nanya lagi. Ih, harus ditanya lah. Oke, jadi tiga jutanya gak jadi. Wan, kalau bisa jawab nomor satu atau nomor dua, selain tongkat, benda sulap apa saja yang sering dipakai saat ulang tahun anak-anak? Saat ulang tahun anak-anak? Oh, bolu. Eh, apa sih? Bolu, oke, okay, bolu, bolu. Please, fokus. Jangan, hae, 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 tapi gak fokus. Survei membuktikan. Sayang. Pada kesempatan untuk bisa bermain, jadi mau main lagi atau tidak? Main. Main lagi, dadah. See you, bye-bye. Ayo, aduh. Harus fokus, kalau nggak fokus jadinya kemana-mana. Dengarkan pertanyaannya, bayangkan, jawab. Sesimpel itu. Siba, benda sulap apa saja yang sering dipakai saat ulang tahun anak-anak? Topi. Topi. Iya. Seperti tadi ya, ada topi. Ada topi. Topi biasa, ada apa, tongkat ada apa gitu ya. Survei membuktikan. Ada nomor satu loh. Nomor satu, oke. Desti, kita lanjutkan ya. Benda sulap apa saja yang sering dipakai saat ulang tahun anak-anak? Kain. 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 Survei membuktikan. Oke, kain ada. Dita, siap Dita. Benda sulap apa saja yang sering dipakai saat ulang tahun anak-anak? Bola. Bola. Tadi Puan bolu. Ini bola. Survei membuktikan. Sampai salah ya, ada 2 juta lagi nih. Dian, benda sulap apa saja yang sering dipakai saat ulang tahun anak-anak? Kartu. Kartu. Survei membuktikan. Ada. Kartu. Jang. Ini bahaya nih. Jeng, yes. Benda sulap apa saja yang sering dipakai saat ulang tahun anak-anak? Boneka kelinci. Boneka kelinci, oh iya. Dari topi keluar boneka kelinci, bisa. Boneka
boneka lah ya, boneka ya pada umumnya ya, survei membuktikan. Penonton satu kali tetot nih. Kasih petua, petunjuk berhadiah. Ini petunjuk untuk Siba. Di dalam kotak ini ada benda yang kita cari satu-satunya yang belum terjawab nomor 4. Gak ada suaranya. Tapi di sini ada bendanya. Jangan dibuka lah. Siap ya. Saya punya petunjuk. Oke. Mengenai benda yang ada di sini. Kalau dengan satu petunjuk bisa jawab, si Mbak langsung dapat 3 juta rupiah. Yeay. Kalau petunjuknya tambah satu lagi lebih jelas pastinya, tapi jadinya 2 juta. Kalau 3 petunjuk 1 juta. Oke? Oke. Petunjuk pertama untuk benda yang ada di dalam kotak ini adalah benda ini elastis. Diam, jangan ada yang itu. Ini kayaknya udah pada tahu. Yang harusnya tahu bengong. Iya. Mau tambah clue atau tidak? Nggak usah deh. Bohongan. Beneran. Yakin? Beneran, udah cukup. Hilang 1 juta atau total 5 juta? Jangan lihat kemana-mana saja. Kayak takut nih. Mau nambah clue nggak? Nggak usah deh. Yakin ya? Yakin. Yakin ya? Resiko hilang 3 juta ya? Siap? Gimana nih? Saya mau bacain soalnya. Mau tambah clue atau tidak? Tambah. Ya udahlah ya, biar penting kan yakin. Jadi, saya kurangi 1 juta. Siap? Clue kedua. Bisa dibentuk menjadi berbagai macam. Oke. Okay. Mau tambah lagi clue? Udah cukup. Tambah kali. Enggak usah deh. Oke, siap ya. Benda sulap apa saja yang sering dipakai saat ulang tahun anak-anak? Balon. Oke, saya tanya dulu. Tadi di clue yang pertama arahnya itu bukan? Iya. Oh, ya udah jangan melotot lah. Takutnya beda gitu kan. Jangan melotot. 1 juta udahlah 1 juta ya. Itu kalau benar, kalau enggak ya maaf. Siap ya. Kita masukkan dulu jawabannya. Kalau ada tapi belum tentu juga harus dibuktikan. Tapi ini udah pasti sih ya. Kalau ada pasti benar ya. Iya. Survei membuktikan. Kalian selain warna ungu sukanya nih, perempuan-perempuan nih, selain warna ungu sukanya warna apa lagi? Pink. Saya kasih bola pink. Gila. Keren banget ya. Iya. Kok tadi ngomong hijau langsung hijau. Ini luar biasa, trik saya makin hebat loh sekarang ya. Oke, hebat ya. Jadi sapu bersih dapat 2 juta plus juga hadiah 2 juta 4 juta rupiah. Padahal mah kalau udah yakin pertama tuh langsung aja gak usah nambah clue ya. Jadi kan 5 juta jadinya. Iya. Kita lihat nih sekarang. Ada orang di sini. Sorry, barusan kita main seru banget di situ. Ya maaf ya. Ya udah deh, kita lihat nilainya ya. Nilainya adalah 110 poin. Sementara Moma Kece Community nilainya adalah 405.
juta rupiah. Dan kita mulai dengan 1 juta rupiah dulu dengan trio Desti, maju ke depan. Desti trio bersiap. Ada 1 juta rupiah, bersiap ya. Cari jawaban top surveinya dan kali ini terdiri dari 3 huruf saja. Gampang, 3 huruf. Apa yang kamu lakukan jika di bibir gebetan belepotan es krim? Kiss. Kiss. Apa yang kamu lakukan jika di bibir gebetan belepotan es krim? Lap. Lap. Oh. Oh, mungkin kiss penuh dengan lap, lap, lap. Lap. Survei membuktikan. Lap. Oke. Okay. Kita kasih hadiah lebih besar 1,5 juta rupiah. Sari Siba, maju ke depan. Siba, Sari, siap. 1,5 juta rupiah. Siap ya. Terdiri dari 2 kata, 12 huruf. Tapi jangan jadi beban, jangan jadi beban. Di mana sih biasanya orang melepas alas kaki? Masjid. Aduh, salah. Oh, dah. Survei membuktikan. Bukan. Benar, tapi bukan itu. Sari. Di mana biasanya orang melepas alas kaki? Di depan rumah. Tapi ngerti kan, kita harus cari 6 huruf dan 6 huruf ya. Depan rumah tuh depan 5, rumah 5. Iya. Iya, itu 5 dan 5 ya. Kita carinya 6-6 ya. Survei membuktikan. Depan membuka. Sebetulnya jawaban masjid bagus, tapi harusnya jawabannya adalah tempat ibadah. Sesuai dengan jumlah hurufnya. Terima kasih, terima kasih. Hus, hus. Ih, jahat nih. Lanjut deh, 2 juta. Puan, Ajeng, maju ke depan. Satu tangan dekat tombol ya. Jawaban yang kita cari terdiri dari kembali 2 kata, kali ini 8 huruf. Siapa artis wanita Indonesia yang berhidung unik? Yunisara. Yunisara. Iya, iya, iya. Yunisara ya. Survei membuktikan. Bagus. Iya, iya, iya. Caranya pun pakai SH. Cara. SH, Sarjana Hukum. Siap ya? Jeng. Siapa artis wanita Indonesia yang berhidung unik? Dewi. Dewi? Dewi Sandra. Oke. Okay. Iya, iya, iya. Survei membuktikan. Kirain mau Dewi Dinda Kirana, itu mah jadi viral lagi nanti ya, benar. Penonton nggak tahu viralnya yang mana ya. Salah. Ini salah satu sahabat saya.
Jawabannya adalah Rina Nose. Namanya pun ada hidung-hidungnya, emang si hidung sebutnya juga kita. Oke, okay. Hus-hus. Oke. Okay. Lanjutnya 2,5 juta rupiah, Irma Dian maju ke depan. Ayo. Ini 2,5 juta, siap ya. Tadi 3,5 juta disia-siakan, 1,5 dan 2 juta, sayang sekali. Ini 2,5 juta. Terdiri dari 7 huruf. Negara apa yang menganut sistem kerajaan? Jerman. Survei membuktikan. Irma, kesempatan. Ayo dapatkan uangnya. 7 huruf. Negara apa yang menganut sistem kerajaan? Rumania. Secara huruf betul. Rumania. Rumah sinia. Bisa. Rumah jengnia. Bisa. Survei membuktikan. Ini kan jelas-jelas terkena Ratu Elizabeth. Pangeran Charles. Yuk, jawabannya adalah sini belum maaf sini push. Teganya 3 juta deh lanjut. Veranita masih ke depan. Nah, 3 juta rupiah ini gimana ya, orang kedua, ketiga, keempat menyia-nyiakan uang loh. Ya, ini total berarti 3,5 lawan 6 juta hilang. Nih 3 juta, sekarang 3 juta. Terdiri dari 5 huruf. Benda apa yang terbuat dari anyaman rotan? Taplak. Taplak pakai anyaman rotan. Iya, kaku banget tuh taplaknya benar. Vera, benda apa yang terbuat dari anyaman rotan? Apa sih, toples ya? Salah. Bukan. Survei membuktikan. Jawabannya adalah kursi rotan. Penonton 1, 2, 3. Kenapa jadi top? Aduh maaf ya. Oke, dari 10 juta hanya diambil 1 juta. Itu 1 juta diambil oleh Moma Kece Community, betul? Untuk itu saya kasih deh, nih, paket sembako. Silakan, Amelita bawa. Silakan, dibawa ke sana, silakan. Iya. Oke, tepuk tangan deh untuk Moma Kece Community. Kita hitung dulu dari Moma Kece Community dulu. Tebel banget ini. 8.400.000 rupiah. Jeng Frau. Iya. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan lah cepet. Jangan. 600.000 rupiah. Aduh gimana dong? Kita tambah uangnya, tambah poinnya. Hati-hati yuk, ini dia triple poin. Triple poin. Sari, Siba, maju ke depan. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar.
ini sih kemungkinan besar tidak terjadi. Kemungkinan besar. Tapi berandai-andai, jika. Oke? Okay? Apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Dibawa pulang. Bawa pulang. Survei membuktikan. Ada. Bawa pulang loh, iyalah. Pemain atau lempar. Ayo, kali ini pertama kali ya. Main bersama Danjeng Frau, ayo siap. Ini benar-benar gak mungkin terjadi karena sudah dinyatakan sudah punah. Trio, apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Foto. Di foto, iya. Komentasikan, iya. Cek. Iya, viralin ya. Iya, viralin. Survei membuktikan. Ada. Dokumentasikan di foto, di video, ya. Lanjut lagi, Kosari bawa pulang. Kalau Vera, apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Dimasak. Pengen nyobain. Bener. Iya. Telur unik nih, telur langka nih. Iya. Masak jadi telur gulung dinosaurus. Kampung makan telur gulung, benar. Makan telur. Survei membuktikan. Kalau Irma, ya. Apa yang dilakukan ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Dibawa ke kebun binatang, kalau oh. Enggak ke apa tuh badan apa? Oh, kayak gitu-gitu. Yang ahli ya. Gitu. Oke. Pada yang ahli. Ya. Survei membuktikan. Siap, Wan? Siap. Apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Dijual. Dijual lah. Iya. Cuan, iya. Survei membuktikan. Ah, tidak ada. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak ada kepastian kata benar salahnya juga. Apapun jadi benar, orang ini pemikiran orang dan tidak terjadi sebetulnya. Diskusi. Ayo Sari. Dipecahin. Sebentar dulu. Allah. Apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Pecahin. Dipecahkan. Survei membuktikan. Ya, sayang banget. Oke. Yuk, curi poin yuk. Nilai 165, rebut. Desti, apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Ketakutan. Ketakutan. Yang dilakukan ya, apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Lari. Lari. Lari ya. Ajeng, apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Liatin aja, iya. Dian, apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Dipecahin. Biar gak jadi telurnya. Oke. Dipecahin. Dian mau minum dulu atau nasi goreng, soto atau gimana? Dipecahin, lari, diliatin aja. Apa?
ketakutan. Ya, ketakutan lari sama lah ya, berarti diakukannya lari. Kemudian tadi diliatin doang aja. Ini tadi dipecahkan. Dita, siap ya. Apa yang dilakukan? T-Rex. Wow, aku terkejut. Suara apa itu? Wow, aku terkejut. Dia gini, T-Rex bukan. Itu bukan pertanyaan. Itu WAT. Gak usah dijawab. Selain nilai 165, ternyata ada 2 juta. Kalau kamu jawabannya ada, dapat 2 juta. Kalau enggak, 2 juta saya kirim ke Jengfrau. Tanpa melakukan apapun. Jadi 2 juta plus 165 untuk siapa? Pegang. Apa yang dilakukan orang ketika menemukan telur dinosaurus di tengah hutan? Lari ketakutan. Lari ketakutan. Jangan-jangan gini telur pas lihat ke atas. Ah. Survei membuktikan. Nomor empatnya adalah dibiarin diliatin, betul. Mau pakai cek community. Yaudah kita lihat skor sementara. Jengfrau nilainya adalah 110. Sementara mau pakai cek community nilainya adalah 570. Tinggi di sini di final round. Yeah. Oke. Okay. Ini final round sangat penting, nilainya dikalikan 4. Untuk itu untuk Moma Kece Community, saya minta satu orang yang berani main di sini. Siapa? Silakan bebas. Desti. Desti. Oke, okay, Desti belum maju dari tadi juga ya, maju sini. Biar semuanya merasakan stresnya di sini. Oke, okay, Jengfrau, siapa yang mau berhadapan dengan Desti? Wow, Vera, ini kaptennya, siap. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, selain menyalakan lilin, apa yang dilakukan suami istri agar suasana makan malam menjadi romantis? Lilin. Udah. Pet lampu. Udah. Ya. Lampu. Survei membuktikan. Mengulang soal lilin-lilin lagi. Desti. Selain, dengarkan, menyalakan lilin, apa sih yang dilakukan suami istri agar suasana makan malam menjadi romantis? Berikan bunga. Beri bunga. Survei membuktikan. Beri bunga. Oke, karena Desti yang maju, otomatis kita jadikan Desti menjadi kapten baru. Mohon maaf Dita ya. Oke, Desti, kamu jadi kapten. Kalau mau merombak urutan susunan pemain boleh. Setelah Desti, orang keduanya siapa? Tentukan aja. Dian, Ajeng, Sibu. Dian pindah satu-satu. Dian. Ajeng. Setelah Dian? Ajeng. Ajeng. Setelah Ajeng? Siba. Ini. Desti ya. Udah melengserkan kapten langsung dibuang ke ujung. Main ya? Main dong. Oke, yuk kita main dengan Moma Kece Kom. Buat kita kan di ujung, kita mau main, kamu bikin jus apa gitu. Enggak.
Justru saya selalu mengingatkan, yang di ujung jangan berkecil hati. Biasanya yang di ujung itu yang menentukan. Karena semakin lama semakin sulit, semakin sempit, jawaban juga semakin habis. Fokus semuanya di posisi manapun. Ada salam dari Lilin Vera ya. Oke, Dian, siap Dian. Saya bertanya, selain menyalakan lilin dan juga ngasih bunga, apa yang dilakukan suami istri agar suasana makan malam menjadi romantis? Menyangka musik atau lagu, kita bikin romantis. Oh iya benar. Bisa, bisa, bisa. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Pernah bisa dibayangkan, kalau enggak mungkin pernah nonton di film gitu. Wah, so sweet banget, romantis banget. Ada musiknya, ada lilinnya, ngasih bunga. Apalagi nih, selain menyalakan lilin yang tadi, apa sih yang dilakukan suami istri agar suasana makan malam menjadi romantis? Kissing. Kissing, oh iya, suami istri. Orang suami istri, iya. Orang suami istri ya, iya. Survei membuktikan. Gak ada benar salah sih, ini benar semuanya, tapi gak ada jawaban itu. Penonton satu tetot nih. Kasihan, ya udah aku kasihan sama si Mbak. Saya akan kasih clue dalam bentuk gambar. Jadi kayak tebak gambar, gambarnya tuh mengandung sebuah jawaban yang kita cari di antara 3 dan 4. Gambarnya tuh ada artinya, oke? Kita kasih kesempatan melihat gambarnya tuh dalam waktu hanya 10 detik saja. Jika bisa menjawab, ada 2 juta rupiah. Pegang dulu boleh gak? Boleh pegang dulu, ya siap ya. 10 detik ya, bersiap. Ini dia gambarnya, 10 detik dari sekarang. Siba, selain menyalakan lilin, apa yang dilakukan suami istri agar suasana makan malam menjadi romantis? Beri perhiasan kali. Beri perhiasan. Oke, tadi ada itu beri perhiasan. Oke. Survei membuktikan. Anehnya ya, setiap episode yang diminta menerjemahkan gak bisa, teman-temannya bisa rata-rata gitu. Rata, karena yang lainnya relax. Kok itu gini. Oke, jadi 2 jutanya gagal. Oke. Dita, ini sudah 2 tetot. Tadi sudah lihat gambarnya. Bisa membaca gambar itu, diskusi silakan. Siap Dita? Selain menyalakan lilin, apa yang dilakukan suami istri agar suasana makan malam menjadi romantis? Berdansa. Kita masukin aja dulu ya, survei membuktikan. Berdansa. Saya bertanya lagi, apakah itu dari gambar yang dilihat? Yuk, kita buka. Silakan, terjemahkan gimana? Beras-coret dan sa-ansa. Oh iya. Oke, selamat. Tidak dapat 2 juta, tapi kali ini bisa jadi sapu bersih. Tadi Jeng Pro juga menemukan kata berdansa itu. Oke, Desi siap. Apa yang dilakukan suami istri agar suasana makan malam menjadi romantis? Suap-suapan. Suap-suapan, iya. Suap-suapan. Survei membuktikan. Yeah.
iya. Jadi sapu bersih semuanya dibawa. Oke. Okay. Dan kita lihat ya bagaimana dengan perolehan poinnya. Jeng Frau nilainya adalah 110 poin. Sementara Moma Kece Community nilainya adalah 910. Wow, selamat Moma Kece Community dan tepuk tangan untuk Jeng Frau juga. Gak apa-apa ya, aduh sayang sekali. Oke, kita lihat nih berapa yang dibawa pulang selain ada ini ya, panci juga. Oke, grill pan, itu ada grill pan. Ada total poin 110 dikalikan 10.000, line roll-nya 600.000, extra cash-nya 3 juta, total 4.700.000 rupiah. Terima kasih ya, salam buat keluarga. Dadah, bye-bye. Ini dia bonus round. Saya bertanya siapa yang main duluan? Siba orang pertama. Dian silakan bersiap-siap di ruangan yang sudah kita siapkan dengerin musik. Dengan volume cukup keras. Siba, saya akan membacakan 5 pertanyaan dan waktu hanya 15 detik saja. Jawab dengan cepat. Jika tidak tahu bilang pas. Dan 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain. Selain pakaian, apa yang membuat perempuan terlihat feminin? Rok. Apa yang dilakukan ibu-ibu di siang hari? Tidur. Kata apa yang mengikuti kata jam? Dinding. Tulisan apa yang ada di pintu tol? Exit. Hewan apa yang ada di pertunjukan ketoprak? Ketoprak monyet. Monyet, oke. Oke. Ya, jangan marah-marah monyet. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Siba. Kita mulai. Dekat sedikit. Selain pakaian, apa yang membuat perempuan terlihat feminin? Rok. R-O-R-O-K. Survei membuktikan. Bagian dari pakaian juga. Apa yang dilakukan ibu-ibu di siang hari? Tidur. Tidur. Bahkan katanya banyak. Oh iya, saya hati-hati yang lepas suami pergi. Ada di sosmed. Survei membuktikan, nggak semua. Tidur. Dari 100 orang, 13 diantaranya tidur. Kata apa yang mengikuti kata jam? Jam? Dinding. Dinding. Jam dinding. Survei membuktikan. Jam dinding. 16 poin, lumayan. Ada peningkatan dari 0, 13, 16 ya. Tulisan apa yang ada di pintu tol? Exit atau keluar. Exit. Survei membuktikan. Nah. Enggak ada pokoknya. Hewan apa yang ada di pertunjukan ketoprak? Monyet. Momonyet. Survei membuktikan. Ada dan tinggi. Ditutup dengan indah. Itu ada kemungkinan top survei. Oke, 61 poin saja terkumpul kurang 139. Siba terima kasih. Kita sambut ini dia. Dian.
kasih semangat untuk Dian. Silakan Dian. Tenang ya, tenang aja. Saya akan membacakan 5 buah pertanyaan kali ini dalam waktu 20 detik. Jawabnya dengan cepat. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas. Oke? Okay? Okay. Dan kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti sama dengan Siba jawabannya. Oke. Okay. Dan 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Selain pakaian, apa yang membuat perempuan terlihat feminin? Rok. Yang lain? Pita. Apa yang dilakukan ibu-ibu di siang hari? Tidur. Yang lain? Masak. Kata apa yang mengikuti kata jam? Belajar. Tulisan apa yang ada di pintu tol? GTO. Hewan apa yang ada di pertunjukan ketoprak? Tikus. Oke, tikus. Mudah-mudahan jawabannya masuk, ya tahu ya, tapi waktunya tadi sudah di ujung. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Dian. Ayo siap. Bisa dikit. Kita mulai. Nilai 61, nomor 1, nomor 4, 0. Nomor terakhir monyet bagus. Kita mulai masukkan. Selain pakaian, apa yang membuat perempuan terlihat feminin? Tadi rok juga sama. Kemudian dirubah jadi Pipita. Survei membuktikan. Poin. Apakah itu tetap survei? Oke, jadi mobilnya gagal ya. Ada harapan 50 juta tapinya. Oke, kita lihat top surveinya itu adalah riasan wajah, make up. Oh. Iya, selain itu juga gaya rambut, kemudian sikapnya, alas kaki sepatu, high heels, itu bikin lebih feminin. Walaupun pegel. Apa yang dilakukan ibu-ibu di siang hari? Tadi tidur juga sama, ganti masak. MA masak. Survei membuktikan. Wow, wow. Ini top survei, coba kita buktikan. Yes, top survei memasak. Tapi di top of mind-nya tidur ya tetap ya, benar. Masak, kemudian tonton TV. Ada yang arisan juga, ada yang tidur, ada yang bergosip. Oke, lanjut. 90 poin lagi baru bisa dapat 50 juta rupiah. Lanjut. Amin. Kata apa yang mengikuti kata jam? Jam belajar. Survei membuktikan. Top surveinya apa sih? Harusnya jam tangan. Jam tangan, ada jam karet, jam dinding, jam malam, jam gadang, jam belajar. Jam gadang yang di Sumatera Barat. Lanjut, tulisan apa yang ada di pintu tol? GTO. GTO, gerbang tol otomatis. GTO. Pinter, anak-anak pinter. Survei membuktikan. GTO. 10 poin. Top surveinya adalah harga. Kemudian juga ambil tiket, bayar. Terus nama gerbang tolnya juga, tujuannya juga, GTO juga. Lanjut, terakhir. Hewan apa yang ada di pertunjukan ketoprak? Tikus. Bukan berkeliaran di panggung, bukan ya? Jadi tikus-tikusan. Jadi tikus-tikusan. Tikus. Tadi suap-suapan, ini tikus. Tikus, survei membuktikan.
adalah monyet. Monyet. Atau kera. Kemudian selain monyet adalah kuda, macan, kambing, rusa, ayam. Itu karakter-karakter yang ada di Ketoprak biasanya. Oke, 129 gagal 50 jutanya. Yuk gabung. Sini. Semuanya juga, ayo. Ini cadangan dari timnya juga, ayo sini. Bergeser. Tadi dapat chopper dan sembako. Poin bonusnya 129 dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 910 dikalikan 10.000. Easy kata 1 juta, line road 1,4 juta. Petua 2 juta, sampo bersih 2 juta, WAT 2 juta, ekstra cash 2 juta. Total 20 juta 700.